الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala munafna fi ulumi fi darainya amin. Faslun, ini suatu pasal, i'lam ketahui olehmu anna kulla ahadin, bahwa setiap orang itu la yasluhu li sohbati, tidak layak untuk ditemani. Jadi enggak semua orang yang pantas untuk kita jadikan teman. Jadi ada yang pantas untuk kita jadiin teman, ada yang enggak pantas. Jadi kita pilih-pilih dulu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu dipengaruhi atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan olehmu salah seorang di antara kamu orang yang dia temannya. Kira-kira siapa temannya? Kita lihat. Temannya orangnya begitu, ya. Enggak jauh dia begitu. Kalau teman begitu, bagaimana guru? Jadi kita milih guru juga enggak boleh sembarangan. Cari yang ahli ilmu, yang ahli takut kepada Allah, min ahli ilmi, min ahli khasyah, min ahli wara. Ya. Cari yang begitu. Ilmunya banyak, wara, takut sama Allah. Nah, insya Allah entar kita bisa begitu. Fala budda min i'tibari iddati khisalin. Maka tidak boleh tidak daripada beberapa sifat ini. Pertama, ayyakuna akilan, bahwa dia itu orang yang cerdas, akal, berakal yang cerdas. Jadi mesti yang pertama kita punya teman, teman kita cerdas. Yang kedua, husnal khuluqi, bagus akhlaknya. Jadi enggak cukup cerdas, akhlaknya mesti bagus. Yang ketiga, ghayra fasiqin, bukan orang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu al-murtakibu bil kabair wa musirru bis sawair. Orang yang melakukan dosa besar dan senantiasa melakukan dosa kecil, itu namanya fasik. Itu kalau ada yang fasik jangan ditemenin. Wala mubtadin, dan juga jangan orang yang ahli bid'ah. Keempat, jangan. Yang kelima, wala harisin 'ala dunya, orang yang serakah kepada dunia.
Jadi mesti ini. Berarti ini ngumpul semua nih. Ini bukan alternatif, bukan. Sifat yang mesti ngumpul semua. Kita cari teman yang kayak begini. Yang cerdas, akhlaknya bagus, tidak fasik, bukan tukang bid'ah, dan enggak serakah sama dunia. Jadi kalau ada kita punya teman serakah sama dunia, jangan ditemenin. Mohon maaf. Jadi orientasinya itu dunia. Sedekahnya enggak ada. Akhiratnya enggak ada, dunia. Gersang. Iya, sia-sia. Jauhin, jauh sejauh-jauhnya. Jadi kita pilih teman yang cerdas, akhlaknya bagus, tidak fasik, bukan tukang berbuat bid'ah, dan ya, iya, satu paket. Bukan orang yang serakah terhadap dunia. Iya. Kalau ada diam ini, satu dia ngelanggar, jangan, jangan dijadiin teman, kenal aja. Teman jangan. Amal aqlu fa huwa ra'sul mali, adapun akal cerdas itu adalah pokok harta, modal harta. Cerdas ini modal harta. Qala Amirul Mukminin, berkata oleh Amirul Mukminin Aliun radhiyallahu anhu, Imam Ali radhiyallahu anhu, fala tashab akhul jah liwa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman aina akhahu yuqasul mar'u bil mar'i izal mar'u ma syahu wa li syai'i min asy-syai'i maqayisu wa asbahu wa lil qalbi 'ala al qalbi dalilun aina yalqahu. Fala tashab, maka janganlah engkau berteman akhul jahli, kepada saudara yang bodoh. Jangan berteman sama yang bodoh. Ini kan udah bodoh, sombong lagi. Jangan tuh, jangan teman. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah. Wa iyyahu, waspadalah. Fakam min ja'irin, karena berapa banyak daripada orang yang bodoh, arda, membinasakan. Haliman hina akhahu, ya. Ia santun, ia santun ketika berjanji. Ya, ketika janjinya doang bagus, tapi tidak menepati janji. Yukosul mar'u bil mar'i, dikias seseorang dengan seorang. Kalau temannya bagus, bagus. Temannya jelek, jelek. Iza mal mar'u ma syahu. Ya. Ini apabila, maksudnya apa? Yang satu menjadi raja, maka satunya lagi akan seperti raja. Bahasa langsungnya begitu. Ma iza mal mar'u ma syahu. Jadi orang itu begitu. Kalau kita berteman sama orang, insya Allah nanti dia jadi raja, kita akan seperti jadi raja. Walisai'i minasai'i maqayisu wa asbahu. Bagi sesuatu daripada sesuatu, artinya bagi sesuatu dinilai dari karena sesuatu.
makoi semua asbahu. Ya. Dilihat keseimbangan dan keserupaan, makoisnya keseimbangan, kias. Dilihat keseimbangan dan keserupaan. Walil qalbi alal qalbi, bagi hati dinilai atas hati yang lainnya. Bagaimana temannya, temannya hatinya bagus, ya, ntar dia juga insya Allah bagus. Dalilun hina yalqa, itu dalil ketika dia bertemu kepadanya. Ya. Jadi kita jangan sampai salah teman. Pilih teman kita yang bagus. Tadi itu kriterianya, orangnya cerdas, akhlaknya bagus, bukan orang fasik, bukan tukang berbuat bid'ah, bukan orang yang serakah sama dunia. Jangan sampai berteman dengan begitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalim. Di zaman sekarang ini banyak yang harisun ala dunia. Hati-hati. Kaifa wal ahmaqu yadurruka wa huwa yuridu ayan fa'aka. Berapa banyak orang bodoh, orang dungu, dia membahayakan engkau, padahal dia bermaksud untuk memberikan manfaat kepada engkau. Maksudnya adalah baik, ingin berikan kita manfaat, tapi hasilnya bikin kita jadi susah. Kenapa? Karena saking bodohnya. Karena bodohnya. Ya, itu banyak kejadian seperti itu karena bodohnya. Jadi bukan nolongin, jadi malah jelek-jelekin. Jadi punya teman, jadi makanya ada ungkapan, lebih baik punya teman, punya musuh pinter daripada teman bodoh. Lebih baik punya musuh pinter daripada punya teman bodoh. Ada laler di tuannya di sini. Nempel laler di jidatnya. Nih, ya. Orang yang makhluk, ada makhluk yang bantuin dia, mau tabok dia di sini lalernya. Man karena bodoh naboknya sembarangan aja. Maksudnya untuk ngilangin laler, tapi mukulnya kenceng banget ke jengkang yang di bawah. Nyamuk, ya, nyamuk di sini, nyamuk di sini, gede memang nyamuknya. Maksudnya baik, mencaranya salah, mentepok. Bangun nyamuk doang yang mati, mending mati terbang nyamuknya, palanya celeng. Maksudnya baik, hasilnya celeng. Jadi kita harus pilih teman, enggak boleh sembarangan. Wa qala ba'du, berkata sebagian mereka, inni la amanu min aduwin wa aqilin wa akhafu khallan ya'tarihi jununu. Khillan ya'tari'i junun. Fal'aklu fannun wahidun wa tarikuhu adri wa arasudu wa junun funun.
Ini sesungguhnya aku sungguh aku aman min aduin akhirin daripada musuh yang cerdas. Jadi musuhnya cerdas, aman. Wa akhafu, aku takut khilan yaktari'i junun, kawan ya, kawan yang diselimuti oleh kegilaan, kawan tapi orang bodoh. Makanya tadi saya katakan lebih baik musuh pintar daripada kawan bodoh. Lihat, bapak kalau cari pegawai itu cari pegawai yang pintar. Jangan angkat pegawai lantaran ini anak yatim kesian. Kagak ada babanya, gak ada emaknya. Ini masih udah besar, anak yatim aja. Ya, dia udah besar, bukan anak yatim. Anak yatim tuh kalau ya masih kecil anak yatim, belum balik anak yatim. Jangan berdasarkan itu kesian sama orang, padahal dia itu enggak cerdas, bodoh. Jangan. Nah, ukurannya adalah pinter. Siapapun dia, mau anak yatim, bukan anak yatim, kalau dia cerdas, jadi pegawai kita. Nah, kalau orang susah, bukan di situ. Kalau orang susah, babnya sedekah. Kita sedekah sama anak yatim, sama orang susah, untuk pegawai kita orang yang pinter. Begitu. Bapak punya pegawai bodoh, pegang gak kira-kira? Ya Allah, ajarin berkali-kali kagak ngerti-ngerti. Begitu. Nah, ini penting ya, kita nyari pegawai yang pinter. Kalau pinter kita nggak pakai ajarin lagi, dia ngerti udah. Kita buka laundry, pegawai kita pinter, itu kita nggak pakai bilangin caranya bagaimana nyuci, dia ngerti. Coba kalau yang bodoh begini begini begini, jangan, yang pinter. Yang pintar dan berakhlak mulia. Itu tentang kita cari teman. Walizalika qila wa ba'an sahabat.